Halo semuanya. Di video kali ini, cara kita mengubah tombol kembali di HP Redmi. Jadi bisa teman-teman lihat tombol kembali kita masih yang seperti ini. Ini kembali home dan aplikasi terakhir dibuka. Jadi kita bisa mengubahnya dengan cara teman-teman buka saja di pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya. Kita pergi ke bagian ini kayak suara dan getaran, setelan tambahan, bukan yang ini, kita pergi ke ini navigasi sistem. Kemudian di sini ada pilihan tukar posisi tombol. Nah, sekarang sudah berhasil kita tukar yang ini, yang aplikasi terakhir dibuka. Home tetap di tengah. Oke, kita juga bisa kembalikan lagi kayak gini. Jadi kita bisa buat dia ke kiri, antara menggunakan kiri ataupun kanan, itu tergantung kebiasaan teman-teman aja ya. Jadi untuk caranya seperti itu, mengubah tombol kembali ataupun tombol back pada HP Redmi. Silahkan teman-teman terapkan pada HP Redmi yang teman-teman gunakan.